Terima kasih Mas Agus, terima kasih tim dari CIC atas kesempatannya dalam sharing session kali ini ya. Ya perkenalkan nama saya Febri Wicaksono, jadi saya biasa dipanggil Febri, akan panggil Febri juga tidak apa ya. Hari ini sebenarnya saya mau sharing terkait dengan uji hipotesis, uji hipotesis yang terkait dengan rata-rata dari populasi. Karena kalau bicara mengenai uji hipotesis, itu kan nanti akan sangat luas sekali, sangat banyak sekali ya. Jadi nanti uji hipotesis itu bisa satu populasi, bisa dua populasi, atau bahkan bisa beberapa populasi. Cuma di sini karena kita masih di awal, kita mungkin akan bicaranya di satu populasi terlebih dahulu. Nah, konteksnya seperti apa? Nah, kemudian juga ketika nanti kita bicara mengenai uji hipotesis ini, sebenarnya yang bisa diuji itu juga banyak ya, tidak hanya rata-rata dari populasinya saja, karena kalau kita bicara mengenai karakteristik dari populasi itu banyak yang bisa kita lihat, bisa kita uji nanti dengan statistik sampelnya. Contohnya nanti bisa saja ada proporsinya atau ada variansnya dan sebagainya. Nah, cuma di sini karena kita baru mulai di awal dan kita waktunya juga mungkin tidak terlalu banyak, mungkin akan dibatasi hanya dengan bicaranya adalah hipotesis rata-rata pada satu populasi. Mungkin sebelumnya saya share terlebih dahulu aja ya bahannya ya, sehingga nanti ketika kawan-kawan mau coba melihat bahannya, membacanya juga bisa ya. Boleh Mas Febri, silakan. Jadi Mas Agus kemarin ada sedikit yang saya tambahkan dari bahannya. Ya. Siap. Agak berbeda. Boleh. Biar nanti lebih lebih kaya lagi nih pelatihan kita hari ini. Oke, teman-teman, bagi yang memungkinkan untuk on cam, silakan dibuka kameranya biar lebih terfokus ya, teman-teman. Dan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu statistika. Semoga lebih mudah dalam mencernanya. Silakan, itu sudah ada bahannya, sudah di-share juga oleh Mas Febri. Kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Terima kasih, Mas Feb. Saya izin share screen ya, Mas Agus ya. Sebelum masuk terkait dengan teknisnya uji hipotesis itu seperti apa, mungkin kita akan bicara dulu hipotesis itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai hipotesis itu, sebenarnya dia asal katanya dari bahasa Sanskerta Sanskerta atau Latin lah ya. Saya juga kemarin dapatnya dari ini ya. Ini asal katanya ada dua nih, dari hypo dan tesis, di mana hypo itu kurang dan tesis itu pendapat. Nah, sehingga kalau dimaknai yang namanya hipotesis itu sebenarnya pendapat yang setengah benar. Nah, kenapa setengah benar? Karena memang dia belum teruji kebenarannya. Nah, makanya itu pendapat sementara. Jadi kalau kita bicara mengenai hipotesis, pada dasarnya hipotesis itu adalah pendapatan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan. Nah, di mana nanti kebenarannya perlu dibuktikan. Makanya nanti kita perlu untuk menguji hipotesisnya. Hipotesisnya apakah memang benar seperti itu atau tidak. Nah, kalau dalam konteks penelitian, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris. Nah, jadi dari data empiris ini data empiris itu menjadi sangat penting sebagai bukti dari hipotesis itu yang telah kita nyatakan di dalam penelitian kita. Nah, dan biasanya
Hipotesis ini nanti diturunkan dari suatu teori dan berfungsi sebagai petunjuk bagaimana merancang suatu penelitian. Misalkan, kalau kita bicara mengenai konteksnya penelitian sosial ya, bicara kemiskinan lah, sedangkan konteksnya kemiskinan gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi kemiskinan? Nah, misalkan salah satunya dari teori yang ada, kita tahu nih, kita sudah membaca literatur bahwa oh ternyata tingkat pendidikan masyarakat itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat hipotesis jawaban sementara dari pendidikan kita adalah bahwa memang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Salah satunya seperti itu. Tapi apakah itu benar? Nah, itu yang nanti perlu kita buktikan dengan data empiris yang ada. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai hipotesis statistik, ini pada dasarnya yang namanya hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih dari parameter populasi. Oke. Parameter itu apa? Parameter itu adalah karakteristik atau suatu nilai yang mencerminkan populasinya. Oke. Misalkan, kita bicara dalam satu kelas tertentu, kelas A. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan kelas A? Nah, ini yang nanti disebut sebagai parameternya. Karena kan kita tahu yang namanya dalam satu kelas, ini pasti akan beragam. Nah, salah satu nilai yang bisa menggambarkan kelas tersebut adalah rata-ratanya. Misalkan kita bicara rata-rata tinggi badan dari mahasiswa di kelas A. Nah, itu nanti bisa mencerminkan, menggambarkan bagaimana sih gambaran dari populasi di sana, gambaran dari karakteristik yang ada di kelas tersebut. Nah, sekarang kalau kita punya populasi satu kelas A, kemudian dengan berbagai macam mahasiswa, tinggi badannya juga bermacam-macam. Nah, kita nanti bisa coba menggambarkan secara awal dulu gitu kan, menghipotesiskan bahwa oh saya tahu nih bahwa tinggi badan rata-rata dari mahasiswa di kelas A misalkan 160 cm. Nah, ini yang mau kita uji, benar atau tidak? Dugaan kita itu betul atau tidak? Dari situ kita bisa mengambil sebagian dari mahasiswa di sana, atau kita sebut sebagai sampelnya, kita mengambil sampel beberapa mahasiswa di sana secara acak untuk menduga nilai rata-ratanya tadi, nilai parameternya. Oke, nah kalau sampel itu kan juga nanti punya nilai karakteristik juga. Misalkan tadi nih, dalam satu kelas itu isinya 30 orang. Nah, kemudian 30 orang tadi itu punya nilai rata-rata tinggi badannya. Nah, itu yang disebut sebagai parameternya, salah satu nilai parameter dari populasinya. Nah, kemudian tadi untuk menduga rata-rata tinggi badan dari seluruh mahasiswa di kelas A tadi, kita coba mengambil misalkan 5 orang secara acak. 5 orang secara acak tadi yang kita pilih, itu juga akan kita bisa menghitung rata-rata tinggi badannya. Sama nggak rata-rata tinggi badannya? Ya bisa sama, bisa tidak, gitu kan? Yang satu itu karakteristik dari populasinya, yang satu karakteristik dari sampelnya. Nah, karakteristik dari sampel itu biasanya disebut sebagai nilai statistik. Nah, kalau dari populasi, nilai parameter. Kalau kita mau menguji, kalau di dalam sebuah hipotesis, itu yang diuji adalah nilai parameter dari populasinya. Nah, diujinya melalui apa? Melalui data dari sampelnya. Nah, nanti kita akan coba melihat contohnya seperti apa ya. Nah, kemudian yang namanya hipotesis statistik, itu dapat berbentuk suatu model atau nilai parameter tertentu.
Nah, tadi kan kalau tadi contohnya kan kita sudah bicara mengenai nilai parameter tertentu. Misalkan tadi kita menduga bahwa rata-rata tinggi badan dari mahasiswa di kelas A adalah 160 cm. Nah, itu nilai parameter. Nah, bisa juga hipotesis statistik ini nanti berbentuk suatu model. Misalkan modelnya model persamaan ya. Apakah model persamaannya ini sama ya? Jadi kalau kita bicara mengenai model fitting model gitu ya, mungkin ini sudah di tingkat yang lebih advance ya. Jadi ketika kita bicara misalkan model regresi, apakah model regresinya ini fit dengan data yang ada atau tidak? Nah, itu nanti bisa juga dihipotesiskan. Tapi mungkin kita nggak akan bicara sampai sejauh itulah. Yang nanti kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita menduga parameternya, bagaimana kita menguji nilai parameternya tadi. Nah, kemudian kalau bicara mengenai uji statistik, pada dasarnya, pada hakikatnya, kita akan membandingkan apa yang diharapkan berdasarkan hipotesis dengan apa yang sesungguhnya diungkapkan oleh data empiris. Nah, jadi, hipotesisnya apa, data empirisnya bagaimana, itu akan kita bandingkan. Itu yang akan kita uji. Nah, hipotesisnya nanti bagaimana? Apakah kita akan menolak atau kita gagal menolak hipotesis nolnya? Itu yang nanti akan kita lakukan berikutnya. Nah, ini tadi ya konteksnya kan tadi bicara populasi dan sampel ya. Kalau populasi kan karakteristiknya macam-macam, ini yang tadi kita sebut sebagai parameter. Kalau sampel yang nilai-nilai karakteristiknya itu namanya nilai statistik. Jadi ketika saya di sini bicara mengenai parameter, berarti kita bicaranya adalah nilai-nilai atau karakteristik dari populasinya. Ya, kita bicara mengenai angka statistiknya, kita bicara mengenai nilai-nilai karakteristik dari sampelnya.